Bahawasanya yang dikehendaki hak Allah Ta'ala itu bahawa ada ia, tiada engkau. Apa yang dikehendaki dengan hak Allah, selalu kita pegang wujud Allah Adam kita. Kenapa kena buat macam tu? Supaya tak besar diri. Yang ada hanya Allah. Kita ni sifatnya Adam. Adam ni apa tuan-tuan? Tak ada. Yang ada ilmu Allah. Kita ni tak ada. Mana tak ada? Bodoh. Boleh tak besok bagi? Allah bagi lupa Quran dalam ingatan kita. Boleh tak? Boleh. Tak ada apalah kita. Bukan kita punya lah. Hari ni kita ingat punya cantik. Besok kita satu benda pun kita tak ingat. Kita kata kita punya. Kita kata harta ni aku punya. Malam ni masuk pencuri. Ambil habis semua. Kita kata kita punya. Sihat kita punya. Kita kata aku sihat. Sihat aku punya. Esok tiba-tiba jatuh sakit. Ini nak kena bagi ingat lah ni. Ni dah jamadil akhir. Lepas jamadil akhir apa tuan-tuan? Rejab. Lepas rejab. Ini kena ingat. Dua bulan ni banyak Allah panggil orang balik. Ni pelan-pelan ni Allah panggil. Sorang-sorang pi. Hadis tak ada tuan-tuan. Tetapi ghalib dia berlaku macam tu. Ghalib ni apa? Biasa. Tak ada hadis. Tak ada Nabi cakap sampai bulan Rajab, sampai bulan Syakban ramai orang mati. Tak ada. Tapi ghalibnya begitu. Kebiasaan dia begitu. Biasa dia berlaku macam tu. Maka datang doa daripada Nabi, Allahumma barikli fi Rajabin wa Syakbana wa ballighna Ramadan. Berkatkan aku dalam pada bulan Rejab dan bulan Syakban dan sampaikan umurku kepada bulan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Ada doa yang datang dari Nabi. Nabi doa, berkatkanlah ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah ya Allah, berkatkan kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Nabi minta ya Allah bagi sampailah umur kepada bulan Ramadan. Yang paling kita takut antara ramai-ramai orang yang Allah panggil dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kita takut yang itulah. Dalam ramai-ramai dia Allah panggil tu senarai dia, salah satu nama dia kita. Dan kita tak siap apa pun. Tak siap-siap apa pun. Jagalah. Masya-Allah. Kena ingat yang ada hanya Allah, kita sifat kita Adam. Adam ni tak ada apa-apa. Tak ada ilmu, tak ada itu, tak ada ini, semua tak ada. Yang hanya Allah bagi ni hanya pinjaman. Kita tahu pinjam. Tapi belagak macam harta sendiri, hak sendiri. Yang ni pinjam. Tapi kita belagak macam kita punya, ni masalah. Dan kita terlupa tentang Allah, tentang kamalat kudrat Allah. Kita tak pandang ke sana balik. Bila kita pandang ke sana balik, yang kita ni ada, Allah rendah diri kita. Tu orang maki kat kita pun, kita boleh redha sebab aku Adam. Maki pergilah. Maki pergilah. Hina pergilah kat kita. Memang asal kejadian kita adalah daripada benda yang hina. Hina pergilah.
Supaya kita minta, biar aku di dunia ni tak apa. Cuma jangan aku hina di akhirat. Aku kena maki di akhirat. Memang asal kejadian kita macam tu. Tak ingat kan? Tak ingat? Ha? Siapa asal kejadian daripada belian? Siapa dia? Semua asal kejadian kita daripada air yang kotor. Nutfah. Kotor, hina, busuk, tak ada siapa nak simpan. Daripada nutfah itu Allah jadikan mudghah, jadikan alaqah. Ditiup roh atas kita dan kita lupa asal kejadian kita. Lupa pula siapa dari kita.